Ya, kami juga ingin sharing, ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di Banten ini. Kunjungan kerja Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung ke DPRD Provinsi Banten yang dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Desember 2019, diterima langsung oleh Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Muhammad Nijar, dan anggota Komisi 5, Ishak Siddiq SE, di ruang rapat Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk saling bertukar informasi dan membandingkan program-program yang terkait bidang pendidikan dan kesehatan di masing-masing provinsi guna mendapatkan formulasi terbaik di masa yang akan datang. Kegiatan ini melibatkan 18 orang pimpinan dan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung dan 5 orang staf sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Banten Parlemen TV melaporkan.